supaya kalau kami terani kita buat masih sedemikian pun pihak pun masih boleh menentang kita. Sebab kita tahanan keselamatan ini, oh mahir dulu. Selesai yang berhormat kesilihan. Selepas itu, mereka akan bagi kita uniform berbeda-beda. Macam lambang apa ini, balik tanah kenal. Itu proses pertama, lambang yang jelas, maju kawang yang selamat. Serba-beda. Baju dia, baju teluk belalang. Dan yang pendek. Seluar dia, tuan-tuan, macam saya, tapi seluar. Seluar, lipat. Lipat tak ada, butang tak ada, tali tak ada. Kerana takut kita bunuh diri menggunakan baju ataupun seluar tu. Lepas kita pakai kaki uang seluruh ribu, kita akan diberikan cermin mata. Cermin mata bukan hanya untuk melawat. Cermin mata ada dua. Satu, cermin mata banyaknya sendiri. Dan satu lagi, cermin mata gogel. Gogel yang nampak sepuluh untuk membuat. Adik bagi. Cuma cermin mata ni, walaupun nampak penawan, tetapi dia dah spray dengan hitam. Maknanya sampai akhir, kita tak nampak tak mana kita berada. Kita hanya dibuka cermin mata ni, bila masuk ke dalam kita. Ini apa yang berlaku pada telefon saya berada di atas. Tahu tak?
membahayakan keselamatan negara. Dan dengan ini saya ditahan di bawah MC selama 2 tahun di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya punya atas kemungkinan. Mula-mula tuan-tuan, bila dapat surat di kemungkinan ini, saya semain suruh. Suruh kanan, bagi saya, semua ahli politik kena bantu hidup di kemungkinan. Barulah boleh lulus jadi ahli politik. Tetapi, bila dapat di kemungkinan, baru tahu. Tetapi, bila kita sampai di kemungkinan, di akhir pagi, buat benda yang sama, pertamanya kita akan ambil tak jadi. Kemudian dia kembali kita uniform baru. Kali ini uniform baik sikit, ada tali. Jadi semua tak boleh. Baju pula warna putih. Iaitu baju macam kerja hospital. Di Kemunting Terengganu, biasanya tahanan-tahanan seperti Jemaah Islamiah, KMM, Al-Mahunah, Menanak Tak Cabang juga, Waktu Diri Kuasu, Dokumen Kuasu, semua tahanan-tahanan ini biasanya akan duduk sekitar 30 orang satu blok. Tetapi kami menyebabkan kami tahanan politik, tahanan reformasi, kami ada special treatment. Bukan special treatment, tapi susah sikit dan sebagainya. Orang lain boleh duduk lama-lama, jadi tidak ada kesunyian yang berkuat. Saya menyebabkan berdua saja. Kalau dulu ini, PRT, Soalnya duduk main-main, duduk seorang-seorang, kalau seluruh hati ada yang bercakap dengan dia, saya tidak dapat ilmu bercakap dengan dia. Tapi sampai dia disebutin, nanti saya baik, saya berikan kepada kawan saya yang berkembang-kembang. Dua orang lagi, kata Islam macam ini, di tempat yang sama blok lain. Kemudian berarti tua dan berada bisa berkembang lain, disempatkan di satu blok lain. Sedaya yang memang ideal. Dalam kawasan blok Bibur, tempat yang ideal. Blok tempat kediaman saya ini besar pesannya. Lebih kurang. Panjangnya. Macam blok. Memang luar. Itu keluar untuk kami untuk keluar. Dan dari satu saya bercampur dengan anak-anak lain. Dan akan mengalami pemikiran-pemikiran anak lain. Di antara dua, satu dong, tempat kami tinggal. Kemudian ada satu lagi dong, tempat warna sejarah duduk dan juga tak ada gereja di Timur. Di antara dua dong ini tuan-tuan, tengah-tengah dia ada kuat ke Timur. Secara yang saya menghasilkan, untuk tahanan-tahanan lain, sebaiknya dia dihantar ke Kemunting, mereka dapat dirubah dari luar kamu di bawah. Semua tak ada anak dan tak ada ini. Mereka boleh lihat TV, mereka boleh baca surat khabar, mereka boleh pergi perpustakaan, mereka ada kelas agama, mereka ada khusus-khusus dari pertanian macam khusus semua dan bagaimana. Keluar hari, boleh bergaul dengan masyarakat, mereka ada program main badminton, mereka boleh bercucuk tanam, mereka boleh main bola, macam mana mereka boleh buat semua. Tapi bagi kami, tahanan rumah itu specialty. Mula-mula pada 10 orang dalam 8 bulan. Lepas 8 bulan dia bersama orang lain dibebaskan, barulah tahanan-tahanan yang ada 7 orang itu, 200 orang masuk ke dalam blok saya. Orang lain kena kita terus, kami tak boleh. Kami hanya boleh kena kita sempat kami berkontak, iaitu lebih kurang dari 8 bulan. Baru kami boleh kena kita. Dan kita dia tak bagi kerana dia takut kita gunakan raket tersebut untuk kasih kepada kawan kita. Ini dia kita di tanah ini, kan? Kita nak ikut. Kita tak mahu. Sekarang yang berpaksudian. Apa yang berlaku? Kita dapatkan di surat khabar. Cuma surat khabar yang kita dapat yang ini dihindari surat khabar. Kerana apa saja isu-isu yang berkaitan dengan politik sudah dihentik dan dicapai sedikit. Kalau depan ada tanya politik, belakang tanya bukan, tanya bukan, tanya bukan. Begitu juga dengan TV, kita dapat